Inilah suasana rumah Nadeo Argawinata, kiper timnas Indonesia yang saat ini sedang berlaga di final Piala AFF di Singapura, tepatnya di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Keberhasilan timnas Indonesia yang masuk ke babak final tidak terlepas dari sosok kiper timnas Nadeo Argawinata yang berhasil menggagalkan tendangan penalti pemain timnas Singapura, Faris, di menit-menit akhir. He's up against it here against Nadeo Argawinata. Oh, he saved it! Nadeo! Asnawi has a goal and Forrest Rumley. Tempers are fraying. That's a brilliant save from the Indonesian goalkeeper. What a save. That's excellent from Nadeo. Sempat terjadi drama juga di akhir babak kedua. Ada penalti di situ dan alhamdulillah saya bisa mengamankannya karena berkat teman-teman juga sebelumnya juga melihat atau belajar soal penendang-penendang dari Singapura. Ibu Nadeo, Ninu Indasari, setiap saat dan waktu selalu mendoakan anaknya. Bahkan saat bertanding, Ninu juga menonton dan tidak pernah putus dari doa. Terkait keberhasilan Nadeo menggagalkan tendangan penalti pemain timnas Singapura, Ibu Nadeo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan pada pertandingan final nanti, Ninu juga berharap support dan dukungan serta doa dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga Nadeo mampu memberikan yang terbaik dan membawa timnas juara Piala AFF. Sebelumnya terima kasih kepada rakyat Indonesia yang memberi doa untuk Timnas Indonesia, ya Nadeo bisa menggagalkan penalti Singapura. Dan untuk selanjutnya saya minta doa juga untuk rakyat Indonesia, semoga di pertandingan yang berikutnya Nadeo Argawinata bisa memberi terbaik dan pulang membawa piala emas. Nadeo sendiri sejak kecil memang suka sepak bola. Bakat Nadeo sudah terasah sejak masuk ke SSB Macan Putih di Kota Kediri. Dan setelah itu, karir Nadeo terus menanjak hingga akhirnya dilirik oleh pelatih dan masuk ke timnas. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rofi melaporkan.